Ke bawah soalnya jauh banget ini lantai. Makan lagi yuk. Mantap bos. Ngomong-ngomong ini aku makannya lagi aku buka guys katanya ya. Biar lebih ke santrep, ngeramain santrep. Ya kan jadi sisan ngarep. Ikan apa yang nyakitin? Ikan kita cuma temen. Ketika udah ngarep banyak si cowoknya. Ternyata cowoknya gak dapet apa-apa. Cuman temen doang inget, cuman temen doang. Begitupun ke ceweknya guys. Suka sama ketua kelas. Ternyata ikan juga guys. Ikan kita juga cuma temen. Kesedihan berlarut-larut. Hingga sampai kenaikan kelas pun terjadi. Dan akhirnya mereka berpisah antara A dan B. Ini ngomongin apa sih nih? Guys, intinya mah adalah kita makan. Udah gak usah ngomong-ngomongin soal ketua kelas ya. Capek guys ngomongin ketua kelas mulus. Soalnya aku gak pernah jadi ketua kelas ya. Aku jadi wakil aja. Jadi wakil. Wakil kawan yang telah menikah duluan. Teman. Teman guys, teman doang ya. Dijamin tuh teman doang. Tadi aku ngobrol-ngobrol lagi sama mama gue. Terus mama aku tiba-tiba ngomong gini guys. Dan ntar kalau jodoh mah gak kemana dah, dia pasti datang juga ke lu. Terus saya ngomong lagi kayak gini. Udah lah, gak usah mikirin siapa-siapa. Fokusnya satu ya. Siapa? Fokus ke Tuhan aja. Cinta kepada Tuhan lebih baik daripada cinta kepada manusia. Jadi aku gak bakalan lagi kejar siapa-siapa. Karena ini udah akhir tahun, udah gak ada yang bisa dikejar lagi. Jadi kita bakalan lonely. Tidak seperti mereka berdua yang berpasangan naik sepeda. Mantap bos, mantap pak. Teruskan dan lanjutkan. Hal itu memang bapak pasti suka. Bapak pasti suka, ibu juga pasti suka. Anaknya pasti lebih suka lagi. Ya, adik-adik ingat, jangan lupa di klik tombol subscribe dulu di bawah ini. Karena meskipun omongan atau bahasan. Guys, thank you banget yang udah nonton video kita hari ini sampai sekarang. Lanjut lagi nanti di video berikutnya. Emang kecil gitu kan? Asli sih. Oke.
Jadi di sini kita udah punya namanya Fanta. Oke. Jadi kita udah punya Fanta di sini. Warnanya oranye. Kita bakal coba untuk menggunakan strategi yang sangat super duper dari channel Cahanoya. Bagaimana caranya kita akan menyampurkan Fanta ini dengan sebuah minuman teh. Resting. Guys. Siapa? Gak perlu, udah. Gak perlu. Mending gak usah dikasih, udah dingin aja. Ada. Dari 10 kali nawarin, satu kali dong yang diambil. Ini dia baru sekali. Hehehe
Berani ya, bro, bro, dulu. Berani lah. Dasar kau ulung. Manusia terkutuk. Tinggi si aja. Kau yang bodoh. Manusia tinggi terkutuk. Tinggi si aja lebih daripada lu. Apanya tinggi? Apa urusannya? Gua. Dia mah di sliding juga jatuh, dia mah si ulung. Apa iya deh? Ya, ntar kita coba aja dah. Ya, coba aja ulung. Lu aja satu. Dia di sliding enggak jatuh, Del. Lu jangan begitu lu bilang. Di sliding. Kan. Di sliding ya. Ih, buset ramai bener. Di sini apa? Ada apaan tuh di situ? Ada apa-apa. Di situ bangku itu ada lega. Kenapa? Mau ambil otak-otak nih. Apaan? Gak tau. Situ nyandain bisa. Apaan lu? Gua udah mau ke arah sini. Ini ambil otak-otak. Lu? Katanya lu belum laku lu. Pada kayak orang. Masuk goreng lu belum laku katanya lu. Tinggal 5. Masuk gue 5 otak. Itu mendingan gak usah. Banyak-banyak bang. Nanti kalau gak habis. Gak juga makan apa? Yang tadi konvensi. Tadi belum makan, belum makan lagi kita soalnya. Kerja terus. Sampai jam 12 malam di konvensi. Marah-marah dia. Kali itu. Mana yang kemarin tu buat dia? Warna. Awok-awok. Ramai lu kalau itu. Ramai bener. Nih sehari aja tidak ada. Mama em, hebat gua. Udah bagus ya, bisa kosong kosong kelompong ya tadi aja lu EY kenapa orang yang masuk keluar masuk keluar masuk EY akhirnya banyak kan ada mungkin sekitaran menurut gua ya yang makan di situ ya yang tadi kita sesi kita doang 18 sampai 20 orang ada ya, sekali kan? Ini kan maksudnya kayak sekali rolling lah diganti lagi ada lagi nah yang tadi yang depannya yang Billy Coffee itu satu pun nggak ada lu berjem-jem itu gua lihat tadi kita masuk nggak ada orang yang mendatang itu kayaknya manajernya doang atau yang punyanya dia kurang menerapkan added value kali menurut gua ya harusnya dia nambahin value lagi di dalam perusahaan itu bukan sekedar diskon tapi ada bahasa-bahasa yang buat orang terpukau pakai bahasa soalnya kopi itu membawa pesona sendiri buat orang yang minum yang menikmati lah ibaratnya Starbucks mahal pun rame nggak di mana deh mendingan aku kerja di Starbucks.